kebablasan itu mana? Konsen loh. Waktu berapa menit? 3 menit. Waktu 3 menit ya. Dua jarak 3 menit. Anaknya nomor satu Pak Dikinya pun nomor satu, emang mantap. Ini usah disebut tanggung. Harusnya aku itu namanya. Tapi karena saya itu ngalah. Satu menit pertama. Ya, dua menit lagi. Tapi yang penting Mak Kodim itu ada masuk nominasinya. Perwakilan Pak Duyano sudah ada orangnya. Terus lo. Berarti keramil 10 itu gak ada pemainnya tadi ya? Keramil 10 gak ada. Yang kemarin mau ngasih saya sumpit gak ada sampai sekarang. Terus lo. Bagus lo. Satu menit terakhir. Masih panjang. Masih bisa enam dama. Sip, bagus loh. Itu aja loh, posisi itu aja. Aman dah loh, titik aman di atas 6. Saya enggak ganggu yo ya. Udah di atas 100. Waktu masih 2 menit. Ya, habis, silakan maju. Masuk. Oke, persiapan gelombang berikutnya. Di lajur 1 tim putra Pak Abong. Kemudian lajur 2 Pak Edi. Lajur 3 Pak Onidi. Pak Edi siapa? Enggak ada yang lain lagi. Dua. Enggak ada. Itu aja ini orangnya. Ah, kemudian ke tim putri. Tim putri di lajur 4 atas nama Merlin. Kemudian di lajur 5 Diarosita. Kemudian lajur 170. Alian. Diarosanti. Jangan sama ya, sih. Sama tadi ngulang. Aduh. Berat ke 80 sih. Ya. Gabriel lagi. 90 itu. Turun dah. 80. Enggak ada nih 80. Nah, kan? Kalau di tengah itu dia, dia kalau itu pakai 42. Mancing pun kompak, ngumpet pun kompak. Berapa total, Bang? 80 tambah 150, 28 ya. Ini tinggi dia, iya. Kalau sudah selesai jangan lupa, Pak, Bu, di parap hasilnya. Jangan ada timbul nanti di belakangnya. Di jalur 4 ada yang lain Bang. Naruh 2 lajur 4 atas nama Merlin. Ada suaminya, ada istrinya, ada anak gift. 2 kemudian lajur 5